Selamat datang semuanya di TC Honda All Jatim. TC Honda All Jatim melayani pemula mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur, gratis ongkos kirim, baik pembelian cash ataupun kredit, jamin murah semurah-murahnya. Untuk video kali ini sedikit tips dari saya ya teman-teman, bagaimana cara nyalakan mobil manual yang baik dan benar. Nah, untuk saat ini saya sudah berada di dalam mobil Honda Brio tipe S manual, Brio terendah harga termurah. Mari kita buat coba starter yang baik dan benar ya teman-teman. Pastikan teman-teman bawa kuncinya terlebih dahulu. Kuncinya seperti ini, kita masukkan ke jacknya, masukkan ke colokannya seperti ini. Kemudian kita cek buat handrem-nya dalam keadaan terpasang. Kemudian untuk persneling pastikan bisa digoyang-goyangin ya teman-teman. Ini sedikit tips dari saya, kalau mobilnya masuk di gigi satu dia nggak bisa digoyang-goyangin teman-teman. Kalau dia masuk ke gigi N atau netral, dia bisa digoyang-goyangin. Pastikan giginya di N dulu. Kemudian untuk pedal kita ada 3 pedal teman-teman. Untuk yang sebelah kiri ini koplingnya, kemudian ini remnya, kemudian ini gasnya. Nah, untuk yang dipakai ini keduanya teman-teman, antara kopling dan antara rem. Kita injak secara penuh, kemudian kita tinggal starter aja. Starternya juga gampang, ini tinggal diputer secara penuh begini, dia sudah nyala teman-teman. Itu cara starter mobil manual yang baik dan benar. Kemudian untuk cara matiinnya juga sangat-sangat gampang teman-teman. Ini kan kita sudah berpergian ya teman-teman ceritanya. Kita jangan lupa tarik dulu handremnya secara penuh, kemudian kita rubah posisi gearnya. Pastikan kalau tadi posisi R, kita rubah ke posisi N dulu, netral. Kemudian baru kita lepas untuk pedal-pedalnya dan remnya. Kemudian kita tinggal putar aja posisi off. Itu cara matiin yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda, ingat TC Honda All Jatim 082-331-421-421. Terima kasih teman-teman.